Hello, selamat datang kembali bersama saya di situ dan ini diskusi seputar IT. Buat teman-teman, terima kasih yang sudah join dan sudah sempat menonton di channel saya, di video-video saya sebelumnya tentunya. Dan tentunya teman-teman, semoga selalu dalam keadaan sehat sehingga kita bisa belajar bersama-sama sharing hari ini tentang sebuah video tutorial yang akan saya langsung praktekkan, yaitu cara membuat gelas hias di dalam 3ds Max. Namun ini nanti hanya sebatas pemodelan, jadi belum masuk ke ranah material, tapi sebatas pemodelan saja. Intinya bahwa kita bisa memanfaatkan salah satu modifier lathe yang ada di 3ds Max, yaitu modifier lathe. Bagaimana kita mencoba langsung mempraktekkan? Oke, langsung saja kita simak videonya dan kita langsung praktekkan hari ini juga. Oke, buat teman-teman semua tentunya, let's check it out. Oke, halo teman-teman semua, kita langsung saja untuk di pada tutorial video di situ Doni. Dan tentunya teman-teman sebelumnya bisa ngeklik di sini ya, di situ Doni, ketik saja di sini di situ Doni, maka akan ketemu dengan tutorial-tutorial saya. Di antara lain, teman-teman tinggal klik saja playlist. Misal di sini kebetulan ada tutorial tentang Cisco Packet Tracer, kemudian Blender, kemudian 3ds Max, Corel, tutorial web dan sebagainya. So, ini juga ada After Effects, kemudian juga ada Flash tutorial yang lain dan lain sebagainya. So, pada saat video ini saya buat, saya juga sedang mengupload konten 3ds Max. Salah satunya adalah membuat, nah ini sudah terupload dengan baik. Baru saja 25 detik yang lalu saya mengupload tentang pemodelan MUC atau cangkir. Oke, so kita langsung saja ke pemodelan gelas hias ya. Kita menggunakan live viewport, saya zoom extend di sini maksimal viewport. Kemudian saya menggunakan spline, saya add spline, ada shape, kemudian ada spline lines. Jangan lupa diaktifkan untuk corner dulu ya teman-teman, nanti kita tinggal lakukan. Oke, perhatikan teman-teman, di sini ada garis hitam tanda sumbu XYZ-nya dan di sini saya akan lakukan di sini. Oke, line, kita bayangkan saja separuh objek gelasnya itu seperti ini. Misal seperti ini, saya ingin bayangkan aja ini separuh saja. Jadi kita bayangkan adalah objek gelasnya adalah separuh. Oke, di sini saya membuatnya di satu kotak yang sama. Tidak apa-apa, nanti masih bisa kita edit untuk lebih lanjut. Oke, kemudian sekali lagi kita buat separuh. Ya. Kemudian di sini saya agak ke dalam sedikit. Oke. Kemudian di sini saya agak keluar sedikit. Nice. Mungkin di sini cukup ya. Biasanya sih di sini. Oke. Jadi kita bisa bayangkan separuh ya. Kemudian di sini pada titik tengah kita klik kanan. Oke. Nah, kemudian tentunya yang kita inginkan adalah ini bukan kaku gitu ya, tapi melengkung ya. So, kita langsung editable di sini, modifier editable. Ya, modify, kemudian di sini kita pilih vertex. Nah, kita tinggal pilih-pilih dulu. Kita lakukan modifikasi sedikit untuk di oke. Nah, di bagian ini tentunya yang saya inginkan adalah smooth. Tinggal kita pilih double vertex di sini. Klik kanan, kita ganti dengan smooth. Nah, di sini tentunya sudah smooth, atau saya delete jadi satu aja. Jadi satu, kemudian atau saya ulang ya. Saya undo dulu. Nah, di sini saya menggunakan smooth. Tapi di sini bisa kita modif seperti ini. Oke. Okay. Kemudian untuk di bagian sini juga smooth. Oke. Okay. Nah, di bagian di sini mungkin kita turunkan sedikit. Bagian sini juga menggunakan klik kanan ya, sorry. Teman-teman bisa melakukannya dengan klik kanan tadi. Klik kanan, klik pilih smooth. Sehingga nanti hasilnya adalah melengkung seperti ini yang diinginkan. Oke. Nah, seperti ini.
kita turunkan bisa seperti ini. Nah teman-teman, ini nanti kalau di copy ke kanan otomatis dia menjadi satu gelas. Oke, nah kita kurang lebih seperti ini ya. Oke, kemudian di sini juga kita lakukan dengan klik kanan, pilih klik kanan, kemudian smooth, sehingga pergesernya tentunya yang diharapkan adalah smooth. Mungkin di sini sedikit saya inginkan adalah seperti ini. Ya, ini sedikit jadi agak mengecil di bagian ujung, kemudian di bagian ini mungkin seperti ini. Oke, satu kali lagi. Oke, nanti pun intinya kita menggunakan editing basic seperti ini ya, kemudian kita lakukan modify. Oke, kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Oke, ya kurang lebih bentuknya seperti ini. Kemudian kita di modifier list, sekali lagi teman-teman di modifier list kita pilih lid. Klik ya. Oke, ini bentuknya masih berantakan ya, masih berantakan, tinggal kita klik pada max. So nah, kita bisa lihat teman-teman. Oke, betapa cepatnya kita bisa membuat gelas hias seperti ini ya. Sorry, sedikit berantakan tadi. Saya klik klik perspektif top. Nah ini, kemudian saya ganti lagi. Saya ganti perspektif. Oke. Tentunya untuk memperhalus tampilan kita membutuhkan modifier lagi, yaitu seperti biasa kita menggunakan turbo smooth. Nice. Oke, teman-teman. Kita menggunakan turbo smooth dan kita iterationnya kita ganti 2. Oke. So bagaimana teman-teman? Sangat mudah bukan? Kita tentunya kita lepas lagi untuk objeknya. So kurang lebih seperti ini untuk modifikasi atau modify lid-nya. Jadi kita sudah otomatis langsung mendapatkan gelas. Tapi kalau jika teman-teman ingin memodifikasi lagi ya, kalau bagi saya sih ini sudah cukup halus dan cukup smooth lah. Oke, kalaupun mau sedikit ditambah dengan sumbu Z ya seperti ini. Oke, nah ini cukup lah, cukup berdampingan dengan mob yang kemarin ya, yang tadi saya buat. Oke, next saya angkat convert to mesh. Kalau mau diedit lagi, tapi bagi saya sih sudah cukup lah. Oke, kemudian kita tambahkan seperti biasa untuk nanti di thumbnail YouTube-nya biar bagus. Oke, di sini saya tambah plan. Di sini saya tambah plan. Bukan plan ya, kita tambah box aja deh. Box yang lumayan tebel. Intinya sih menutupi. Oke, di sini menyentuhkan. Oke, kemudian saya buat lightingnya. Saya tambah omni, standar omni, kemudian ditaruh di sini. Kemudian mungkin saya permanis dengan spotlight, target spot, dan saya drag di sini. Oke, kemudian mungkin akan saya balik ya. Oke, mungkin akan saya balik di sini. Kemudian jangan lupa untuk shadow-nya, yaitu yang dari target spot. Oke, saya klik di sini, saya klik, kemudian saya coba render. Oke, nice. Saya coba render ulang. Oke, tapi di sini cahayanya terlalu terang untuk spotnya, saya kurangi coba densitasnya, saya kurangi dulu jadi 0,7. Oke, saya klik render. Oke, apa namanya, kurang ke samping deh.
Kayaknya oke. Coba klik render production. Sedikit zoom out. Oke. Render production. Oke. Berarti saya seperti ini, kemudian omninya juga saya kurangi ya, intensitas omninya 0,8 mungkin. Oke. Iya. Oh, sorry. Sudah, kemudian saya geser sedikit ke kanan. Nah, di sini. Oke. Sip. Kemudian seperti biasa saya ganti untuk material apa ya? Lantainya aja deh. Lantainya aja yang saya ganti. Oke. Seperti biasa saya menggunakan lantai yang sudah pernah saya buat, yaitu di kalau nggak salah di Blender ya. Materialnya ada di Blender, tutorial Blender material. Nah, di sini saya gunakan lantai 2. Oke. Kemudian saya letakkan di base color. Saya base color-nya double click. Kemudian tool-nya saya perbanyak. Mana tadi? Basic. Double click di sini map-nya. Kemudian tool-nya saya ganti ke 3. Ya, oke. Okay. Kemudian kita assign to material. Kita cek. Oke. Okay. Ya, oke. Okay. Di sini teman-teman sudah ada tampilan yang lumayan halus ya. Lumayan apa namanya? Ada sedikit pantulan lah. Oke. Okay. Oke. Okay. Demikian teman-teman untuk shell objectnya saya geser sedikit untuk mendapatkan tampilan yang bagus tentunya. Oke teman-teman, itu tadi ini kemudian saya render dulu. Saya render segmennya menjadi di sini untuk resolusinya adalah 1920 1080 tentunya. Kemudian filenya saya ganti di yang sudah pernah saya lakukan, yaitu di sini, yaitu pemodelan. Pemodelan kelas, pemodelan kelas. Oke, okay. Saya simpan projectnya di situ. Sorry, saya simpan JPEG ya. Oke, okay, saya simpan JPEG. Tapi kayaknya saya perlu ubah sedikit untuk warna dari gelasnya ini biar berwarna putih saja. Dan saya ganti base color. Base color-nya ganti warna putih. Kemudian roughness-nya saya tambah. Kemudian oke, itu dulu deh yang saya tambah. Kemudian saya assign to material. Biar kita cek lagi. Oke, lumayan agak lama karena ada beberapa efek material, dan ini salah satu kelemahan dari 3ds Max, yaitu rendernya ini sudah ada mengkilapnya roughnessnya tadi. Wow, nice ya. Oke. Kita render ulang untuk gambarnya. Kemudian saya simpan filenya tentunya. Oke, saya simpan di sini dan saya klik render. Yes. JPEG-nya saya tabrak. Saya timpa saja. Oke, nice untuk hari ini. Asik ya dan berlatih. So oke, demikian tadi teman-teman untuk melakukan pemodelan gelas menggunakan modifier lid. Oke, thank you. Oke, itu tadi teman-teman modifier lid untuk salah satunya adalah membuat gelas. Nanti juga bisa membuat kaki meja yang bentuknya hias. Pokoknya yang lumayan rumit-rumit, lebih cepat kita bisa menggunakan lid.
sekali lagi teman-teman jangan lupa belajar teori-teori dulu sehingga nanti pada saat kita mempraktekkan tentunya kita bisa berjalan dengan lancar untuk dalam proses melakukan pemodelan objek 3D baik menggunakan 3ds Max maupun menggunakan 3D Blender atau software yang lain. Dan tentunya untuk saat ini kebetulan yang ada di video-video saya sebelumnya adalah 3ds Max dan Blender untuk 3 dimensinya. Baiklah teman-teman, demikian yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Jangan lupa klik like, share, subscribe, dan komen biar saya semakin semangat lagi dalam proses membuat konten. Tentunya konten-kontennya akan jauh lebih menarik. So, kita akan ketemu lagi di video-video saya berikutnya. Jangan lupa hormati gurumu, sayangi temanmu, itulah tandanya kau murid budiman. Terima kasih, see you and dadah.